Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Kak Wawa bersama dengan kawan Kak Wawa. Dia datang rumah. So, Kak Wawa berkenalkan KK Bob. Nak bagi kawan Kak Wawa rasa. Itu dia sedang duduk. Kita baru je lepas pancung tadi. Ni bukti dia. Tu cikak kita tengah duk mengacau apa ni air tu ha. Okey, kita pakai sudu plastik. Sebab apa? Dalam kandungan agam KK Bomb ni dia ada kandungan madu. Bila ada madu, kau nampak tu ya. Bila ada madu, jangan guna sudu besi. Nanti khasiat yang ada pada madu tu hilang. So kita pakai sudu plastik. Okey, kita nak kakak kita minum. Jom minum kak. Kak Wawa nak kawan Kak Wawa rasa. Sedap ke? Sedap. Macam mana rasa kak? Sedap sangat. Tak dengar pun? Sedap sangat. Sedap sangat. Tak payah taruh? Gula. Sebab dah ada madu dan apa orang cakap, madu adalah penawar segala jenis penyakit. So you all kena try. Ini dia KK Bomb, di mana di dalamnya ada 9 bahan. Tu dia. Dia ada maca, ada butia, superba, kopi Brazil, guarana, katuaba, tongkat ali dan juga gaharu serta madu. Dan last sekali lutin. Lutin merangsang saraf mata agar lebih efektif. Jika korang ada masalah rabun, rabun dekat, rabun jauh, dia boleh turunkan power. Dan insyaAllah lepas ni anda tak perlu pakai cermin mata lagi. Okey kak, teruskan minum KK Bomb yang enak, di mana 9 bahan di dalamnya membantu merawat masalah dalaman. Apa saja penyakit, insyaAllah bantu merawat. Ya. Okay, bye.